Assalamualaikum, selamat malam. Hai, jumpa lagi kita. Okey, masalah juga depan ni. Ini masalah orang kereta dia tahu minyak dia kurang. Okey, minyak hitam, minyak enjin kurang. So, apa yang tuan kereta sendiri check, dia kata ada bocor di bahagian bawah. So, datang sini kita confirm, kita check dia punya osi gearbox, osi flyway bocor. Okey, jadi kereta ni kena jatuh speed gear. Jatuh speed gear, buang pressure clutch, plate clutch, flyway, baru boleh buka dia punya osi flyway tu. Jadi malam ni kita nak jatuhkan speed gear ni dulu. Esok pasang timer tu. Okay, kalau kita tengok di bahagian bawah ni memang banyak kesan minyak lah. Okay, cover ni kita dah cabut. Nampak tu minyak tu, confirm lah osi flyway ni bocor. Habis minyak tu, okay, beres. Okey, speed gear saya dah cabut dari kereta. So macam inilah pembukaan dalam speed gear yang bila osi flyway bocor. Jadi semua ni akan minyak. So bearing ni dia akan kena minyak juga. Jadi ni sebelum cuci. Nanti kita akan buat video selepas cuci. Saya akan cuci semua dalam pembukaan dalam gearbox ni. Okey. Osi flyway boleh cabut dengan jari sebab dia dah keras. Okey, dia dah keras. Dia dah tak fit lagi pada permukaan crankshaft tu. Ni osi flyway warna biru ni. Biasa kita pakai warna koko. Okey, timer tu. Okey. Ni osi flyway yang baru. Okey, nampak tu warna koko. So bila warna koko ni osi yang elok lah. Osi yang molek sekali lah. Jadi kereta ni pakai osi yang murah. Nampak ni warna biru. Nampak koko dengan biru tu.
So macam ni lah. Jadi sekiranya kalau pakai barang yang murah, bahagian dalaman enjin. Jadi bila pakai yang murah tak tahan lama, dia bocor. Okey, timur tu. Okey, tuan kereta dah tahu nak kena tukar dia punya kelas. So esok dia datang, dia tengok kelas dia keadaan macam mana. Jadi biar kita serah pada tuan kereta untuk beli barang kelas tu satu set. Kita cuma ambil upah pasang saja. Okey, sampai kat sini saja kerja hari ni. Nak masuk tidur. Lama tak main gearbox, sakit habis belakang-belakang. Okey, nak kena ngurut dulu ni. Okey, jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum. Selamat malam. 7:03 clear. Bye bye.